Di video kemarin, komentar yang paling banyak di like adalah komentar ini. Dia itu minta challenge makan bon cabe plus ghost pepper chips. So, oke, karena Ale sudah janji di video kemarin kalau Ale hari ini akan challenge lagi, oke. Bon cabe kita sudah siapkan, ghost pepper sudah kita siapkan, dan hari ini Ale plus lagi seri awal. Oke lah, bagaimana nanti challenge-nya? Apakah Rizky akan kepedesan? Apakah Rizky akan menjerit-jerit? Mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib-sohib aneh. Bagaimana kabar sohib-sohib aneh semua hari ini? Apakah kalian sehat-sehat saja? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, pokoknya aneh doakan semoga sohib-sohib aneh ini sehat-sehat selalu, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan selalu, diberikan kelimpahan rezeki, dan diberikan kesuksesan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Gak usah kita kelamaan intro, nanti aneh dimarahin sama sohib-sohib aneh karena kelamaan intro. Langsung aja ya, kita hari ini akan reaction video meme di TikTok. Kalau aneh tertawa, aneh bakal makan ghost pepper dicampur bon cabe. Oke, langsung kita buka dulu. Ini masih segel nih sohib-sohib aneh. Oh iya, sabar. Ini kalian lihat nih, ha. Lagi sariawan aneh. Kalau ini gak jelas, aneh kasih lihat ini fotonya ini, ha. Oh, pas banget gitu kan, ini ditunggu-tunggu sama sohib-sohib aneh. Lagi sariawan di challenge yang makan pedes-pedes bon cabe gini. Sabar, aneh buka dulu sohib-sohib aneh ya. Ini masih disegel ini. Ah, oke, langsung saja kita taburkan ke piring bon cabenya semua ini. Oke, bon cabenya sudah kita tuang semuanya ini. Bon cabenya sudah kita tuang semua. Jadi, aduh, baunya gak enak banget. Jadi, nanti Ani bakalan ambil satu ghost pepper. Kalau ketawa, Ani tuang-tuang di bon cabe baru kita makan. Oke lah, sebelum kita masuk dalam challenge-nya, sebelum kita nge-reaction, jangan lupa like dulu video ini, tembusin ke 10.000 like biar nanti hari Selasa, hari Minggu ini Ani bakalan bagi-bagi makanan. Dan buat ente-ente semua belum subscribe, langsung aja di klik tombol merahnya dulu, dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Bila tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Oke lah, sohib-sohib aneh, kita sekarang sudah di dalam TikTok. Ini video pertama apa pula ini? Kok ada muka Pak Jokowi pula? Sabar dulu, wey. Ih, itu siapa pula? Kenapa kalian pakai kepala Pak, muka Pak Jokowi pula di situ? Ini lagunya juga, kenapa lagu JKT48 ini, hey? Ini aneh nggak paham konteks video ini apa ya. Mending coba kita baca komen aja. Siapa tahu nanti aneh bisa tercerahkan gitu kan. Cepetan lihat akun TikTok Pak Jokowi udah ganti nama. Emang TikTok Pak Jokowi namanya apa sebelumnya? Sekarang udah jadi Joko Widodo. Kemarin masih Owi JKT48 loh. Masa akunnya Pak, akun TikTok Pak Jokowi namanya Owi JKT48? Lagi jalan sendirian, gak sengaja lihat orang yang mirip banget sama ibuku. Tiba-tiba jadi kangen ibu. Pengen nangis, aduh. Ternyata ibu ini dagang sate Padang di Pasar Agung Depok. Oke, mau diapain sama mbaknya ini? Mau dibantu itu kah? Tangannya pasti pegel. Mau dipijitin atau mau dibulik dagangannya ini? Oke. Apa pula kok diambil uangnya? Lah. Tapi kok dimirip, dilihat sekilas memang mirip sih. Emang kok bisa mirip ya? Bu bagi duit. Hah? Kok marah-marah? Hei, apa pula itu? Ternyata benar ibu aku. Ya Allah. Gak paham lagi lah sama ya mbaknya itu. Apa yang kalian harapkan dari mbak ini? Apalagi transisinya ini. Nah, ini baru betul ini the real ya kan. Langsung dia di depan Ka'bah.
di Mekah gitu, bukan kayak kemarin-kemarin. Ada yang bikin transisi ini dia maling, ada yang bikin transisi ini betul Ka'bah, tapi Ka'bah di Boyolali. Lihat bang, iya Rifa, santai. Sudah aneh lihat video din. Ini baru bener-bener pergi ke Mekah ini ya. Rambutnya kok bisa tiba-tiba panjang? Ya, siapa tahu kan dia dari Tawiran itu perjalanan ke Mekah dia jalan kaki. Satu tahun baru nyampe gitu. Hey, this is your lips and ini satu sama. Kasih bagus bicara ini untuk anakmu ini. Iya, itu untuk anaknya. Bicara bagus-bagus lah gitu ya. Kalau anakmu bilang apa, dibilang bapakku lalu ini. Coba ulang. itu kenapa abangnya ketawa kayak gitu pula lagi? Sorry. Kasih tenang dulu. Ali ketawa gara-gara abang itu ketawa. Hey, bukan ketawain abang lagi ngomong itu, bukan. Ketawa Limi. Aneh banget ketawanya. Aneh ketawa sebesarnya. Oke, mari kita buka terlebih dahulu potato chips apa nih ghost papernya nih ya. Sabar, ini kerekam gak? Jangan sampai gak terekam pula lagi. Aman, siap-siapan, ini kerekam. Ini buka dulu ya ghost papernya. Ini juga masih kesegel ini. Oke, kita buka. Buang. Mari kita ambil satu chips. Kita taruh kebun cabai dulu. Oke, kita taburkan kebun cabai. Apa pula rasanya ini ya. Jangan sampai terkena sariawan. Mari kita coba bon cabai ditambah dengan ghost paper. Ini bon cabai level max sama ghost paper. Mari kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mantap rasanya. Next. Buang mobilmu, nanti kakak kasih beras 2 goni. Ih, betul kasih beras 2 goni ya kak. Ih, jangan bodoh. Nanti payah orang tuamu mau kemana-mana. Loh, kok malah mikirin payah? Nggak apa-apa lah, nggak. Malah pikirin payah? Masa kok ganti? Kok buang mobil? Kok cuma dikasih beras? Il, yang penting lancar makan. Ya udahlah, tapi jangan sampai tahu orang tuamu. Iya, aman. Nah, pegang kameranya, yuk kita gerak. Ini pemikiran-pemikiran apa pula? Ini pemikiran-pemikiran salah ini. Ini salah, jensennya salah ini jensennya. Aneh pedes kayak gini, ini emosi yang ada aneh kan? Betul dibuang sama dia. Mana coba kita lihat. Kayak mana cara buang mobilnya dia coba. Coba kita lihat ya. Ih, bagus. Udah awak buangnya, Kak. Jangan lupa berasnya untuk awak makan. Bagus ya. Makasih ya, Kak. Beras 2 goninya. Semoga lancar rezekinya. Amin. Amin ya. Satu lah. Ya, nah, ambil punyamu satu. Bagus. Mobil dibuang ditukar sama beras. Ente jual mobil nanti itu dapat beras ratusan karung yang ada, Bang. Sangat merosakkan. Baru satu aja pedesnya minta ampun. Apalagi kalau kita makan selanjutnya, ini sakit juga sari warnanya. Ya, next. Ini Ukti JJ. Kok ada yang lain? Kok agak lain ya? Kok gua jadi bingung gini? Aneh juga bingung liatnya ya. Coba mari kita berpikir positif, berpikiran jernih gitu kan. Kan terlihat di sini kalau embaknya itu kan pakai cadar, tapi kenapa di tempat seperti itu? Kan itu kan terlihat kalau dia itu seperti pegang gagang sapu. Iya, siapa tahu mbaknya itu sedang
bantu-bantu untuk membersihkan tempat itu. Ya kita positif thinking aja. Siapa tahu banyak tuh lagi. Ya bantu bersih-bersih aja di situ kan. Tanggal 8 Februari diperingati sebagai hari Kamis. Salah. Bener dong hari Kamis. Ya bukan itu maksudnya. Hari Isra Miraj. Kenapa server itu tahu ya? Tahu. Meskipun berbeda-beda tapi kita harus toleransi. Itu betul sekali, betul itu. Kamsya Koko, iPhone-nya Kamsya. Tanggal 10 Februari diperingati sebagai hari Hari Jomblo Sedunia. Salah. Malam Minggu. Salah. Hari Sinca Imlek Gungsi Facoy. Betul. Alhamdulillah dapat lagi. Yang pertama tadi dia tahu Isra Miraj. Yang kedua dia bilang alhamdulillah dapat lagi. Bapak pendeta bilang alhamdulillah sih. Itu kan ucapan baik dari agama yang sebelah. Gak apa-apa ucapan baik itu diucapin sama siapa aja boleh. Kepanjangan arti gak boleh sih sebenarnya ya. Dari kata tobrut. Gak berani ngomong nih soalnya ada Pak Pendeta. Tobat brutal. Betul. Tobat brutal itu kalian dengerin soib-soibannya ya. Jadi kita tuh meskipun nakal, teman-teman yang masih muda harus cepet-cepet tobat biar brutal masuk surga nanti. Oh iya bagus bagus. Apalagi nih abang berulah apalagi nih coba. Tuhan. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong. Ilmu apakah yang mengajarkan tidak boleh sombong? Ilmu agama udah pasti benar so pasti. Ilmu padi. Betul. Ilmu padi. Ilmu padi pula ya. Yaudah. Puji Tuhan, alhamdulillah, Kamsya Koko. Ini semuanya. Semua, semuanya yang disebut. Jadi ente mau yang mana ini? Harus pilih satu lah, nggak boleh pelin-pelan lah. Sabar dulu, kakak. Kenal nggak aku siapa? Belum tahu siapa. Udah follow belum? Belum juga, karena Pak Pendeta cuma follow Tuhan yang di atas. Oh yaudah. Karena Bapak Pendeta baik, ini buat Bapak Pendeta. Siap, emang harus kayak gitu, karena Pak Pendeta cuma follow dan like sama Tuhan yang di atas menciptakan. Oh okay. Iya. Makasih ya semuanya ya. Mari ya. Iya. Untung terakhirnya dia nggak bilang assalamualaikum gitu ya. Tadi Bapak Pendeta yang bilang cuma follow Tuhan yang di atas, tapi kenapa masih mengikuti yang lain-lainnya gitu, masih ikuti server-server lainnya gitu, nggak boleh kayak gitu. Aneh ketawa gara-gara Bapak Pendeta ini ya. Bapak Pendeta ini lucu sekali memang. Mari kita coba lagi. Padahal sudah mulai tidak pedas aneh. Kita coba lagi soib-soibannya. Kita taburkan dulu. Taburkan kepada bon cabenya dulu. Biar rasanya itu lebih mantap jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh keren cariawan kali ya, biar mantap ya. Gak pedas. Tadi pembukaannya aja makanya pedas. Kalau ini udah gak pedas lagi. Udah santai. Santai kayak di pantai. Next. Helm anti ngantuk. Apalagi ini, ha? Itu helm apa pula lagi gitu, ha? Tinggal dibuka aja kacanya. Antara dua pilihannya kan, mau dibuka kacanya semua apa ditutup, diketok aja gitu kacanya biar nggak terbang-terbang kayak gitu ya. Kalian lihat itu muka abangnya kayak mana tuh, ha? Dia sangat menikmati dengan helm pukul-pukul ketak-ketok kayak gitu. Iya, bagus. Orang belakang kurang fokus melihat video ini, melihat abang itu nanti. Bang, udah bang, check out kaca helm baru boleh kok. Tokopedia malah endorse pula di situ dia. Berapa pantas kakak untuk kau tunggu? Cukup indahkah dirimu teruskan bang. Mampukan kau terus bagus ah. Mimpi burukku. Oh mimpi burukmu memang. Maukah kita bertahan di dalam kita jauh? Jangan nangis. Ada yang tahu nggak ya? Soib-soibannya ya. Itu dia kenapa endingnya kayak gitu. Waktu diam, candu banget. Paruh nafasku, no. Nafas terakhirku. Yes. A day in my life di rumah aja. Setelah bangun tidur, biasanya gue langsung ke kotak toilet Emma. Buat buang sisa-sisa beol dia. Nah, sekaligus gue ganti sama pasir yang baru. Karena udah waktunya. Nah, beres deh.
Itu kenapa malah ente pula yang pipis di pasirnya itu, Bang? Oke, lanjut. Gua kedatangan paket nih, guys. Paket apa lagi tuh? Isinya. Nah, ini dia. Tas buat angkut kucing. Oh iya, ini ada AC dan ada lampunya juga. Tas kucing aja ada AC. Betapa istimewanya kucing itu, eh. Next, gua beli harness karena gua dan Emma ada rencana buat jalan-jalan. Langsung aja kita coba. Ini gua pakein di kaki-kaki dia. Nah, kira-kira begini. Terakhir, gua beli mainan bola buat kucing. Itu kan mainan bola itu dipakai buat mainan kucing ente, Bang. Bukan buat ente bermain, Bang. Aduh, gara-gara kucing si Emma ini aneh ketawa lagi ya. Mari. Kita coba lagi. Dia pas makan gak terlalu pedes sih memang. Tapi, setelah makan baru kerasa pedesnya, minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Next. Nanti Uncle, ini Toyo lagi. Mukanya tolong. Kenapa mukanya? Ngambek, mami marahin. Nih, Toyo. Toyo. Udah maafan yuk. Pembelin deh. Nanti. Tidak boleh ketawa. Kita tidak boleh melanggar pri perkucingan. Kita harus menghargai kucing. Dia cuma udah capek-capek dandan. Tapi ya gitu. Eyeshadow-nya ketebalan. Ora, ini cara konsepnya piye, Kang? Ini konsep stadion sepak bola yang bisa menampung 1 juta penonton. Gimana tuh stadionnya? Peran koyo ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane. Umpamane ora cocok karo wong. Dulu ya, bentar, sebentar dulu ini sebentar. Stadion sebesar itu kalau kita lihat dari atasnya itu sampai bawah itu kelihatan itu cuma seupit itu lapangannya. Kalau ada orang duduk di atas sini ya kan, duduk di atas sini dia nonton. Dia liatin apa itu? Liatin apa dia? Liatin debu-debu berterbangan gitu mungkin dia. Yang paling atas liatnya pakai mata batin. Nah itu, kalau ente misalnya pergi ke stadion itu, ente duduk paling atas, mending pulang aja, mending nonton pakai TV aja daripada ente capek naik tangga ke atas itu, nggak dapat nonton apa-apa. Apalagi televisi apa lagi nih, ha? Maling lagi, bagus maling duit, ya, ha? Saya berjanji tidak mau. Habar, kegigit pula pipiannya, ya Allah. Lagi, dan kalau saya mengulangi lagi, saya berjanji lagi. Bagus. Yang betul kau ngomongnya, Misel. Kau nggak nyangka aku nengok kau lo. Padahal ada uang cepet di situ, 50 yang kau ambil. Gak gitulah, gak gitu ajarannya. Kok malah ajarin yang minta ambil yang gede pula? Korupsi dong gitu jadinya. Emang, janji kau dulu. Saya berjanji tidak mengambil 50 lagi. Ambil cepet. Besok. Gak betul ajarannya pula itu. Udah kayak tikus berdasi aja. Aduh, ini kegigit pula pipiannya. Ini calon-calon kena sadiawan lagi pipiannya. Ketawa lagi aneh. Mari kita makan lagi. Kita makan lagi bon cabenya sama ghost pepper. Udah kita tabur-taburin kayak gini. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini rasa ghost pepper-nya enggak kerasa lagi. Yang kerasa
bon cabenya aja. Next. Kegiatan sebagai anak rumahan, guys. Nah, jadi abang ini lagi. Adiknya Bang Abdi ini apalagi tingkahnya, coba kita lihat. Ini aku mau masak mie goreng, guys. Nah, ah, itu minyaknya udah aku panasin, guys. Di sini aku langsung mau buka mie-nya, guys. Nah, ya, ini dia mie-nya, di sini aku langsung mau goreng, guys. Enggak gitu cara bikin mie goreng, enggak gitu cara bikin mie goreng. Ini direbus, bukan dipakar, bukan digoreng, bukan pakai minyak gitu digorengnya. Hitam kan jadi ya kan? Udah mateng, guys, tapi di sini aku enggak jadi makan, guys, karena aku tiba-tiba enggak selera, guys. Kemudian di sini aku memutuskan untuk siapa panen. Yang selera makan mie hitam gosong kayak gitu? Hah? Buah naga, guys. Nah, ini buah naganya, guys. Karena buah naga. Itu buah naga kenapa berwarna kuning seperti itu? Pokoknya lumayan tinggi, jadi aku mau suntuk untuk pakai gala, guys. Okay. Suntuklah, dia itu tinggi sekali memang pohonnya sampai enggak. Tinggi nah, sekali pohonnya. Lagi, akhirnya buah naganya udah pada jatuh, guys. Di sini aku langsung mau nguntipin, guys. Selanjutnya di sini aku langsung mau makan buah naganya, guys. Jadi buah naga di kampung aku itu kayak buah pisang gitu, guys. Buah naga di kampung dia kayak buah pisang, itu memang buah pisang. Kayak buah pisang juga, guys. Setelah makan buah naga tadi, di sini aku mau jalan-jalan, guys. Nah, karena kakiku nggak sampai, jadi di sini aku memutuskan untuk pakai tangga, guys. Ya Allah, ribet, lebih ribet dia ternyata daripada Bang Abdi ini ya. Sangat merosakkan. Astagfirullah, ketawa lagi. Aduh, kegigit. Kok bisa kegigit terus ini ya? Ada yang bicara aneh kah? Kegigit terus ini tadi aneh. Siapa yang bicara aneh ini? Mari kita makan lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong jangan kalian tiru di rumah. Mending enggak usah kalian coba makan ghost pepper dicampur dengan bon cabe ini. Gak perlu dicoba, gak enak rasanya. Next. Abi, ada gak doa buat win streak? Jawabannya kagak ada. Seandainya ada doa buat win streak. Seandainya ada. Musuh baca doa itu, kita baca doa itu. Sama-sama doa. Ustadz Abi main Mobile Legend ini ya. Bener gak? Logika masuk gak? Masuk Ustadz. Ada doa win streak. Pedasnya ya Allah. Baca itu, Anda baca itu. Kita gak ada menang dong. Wih, kelas juga nih Ustadz main Mobile Legend ini. Sepik. Sepik. Woi, lepas, woi. Lepas. Astagfirullahaladzim. Kelepasan. Kelepasan saya. Kelepasan, usahanya kelepasan. Kalau udah main game Mobile Legend, sifat asli keluar semuanya. Imannya hampir lepas. Ya mau gimana lagi gitu kan. Aduh, anda ketawa lagi siapa-siapanya ya. Ini juga sudah video terakhir. Marilah, mungkin kita makan terakhir ini. Makan dua ghost pepper. Biar ente semua puas gitu ya. Kita banyakin bon cabenya ini, banyakin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini jurus andalan. Aduh, sadiwarane sampai kebal. Gak ada sakit lagi sadiwarane. Pedesnya. Kalau kalian gak percaya rasa pedesnya, coba aja kalian rasa. Ghost pepper campur bon cabe pas lagi sadiwarane lagi. Ya mungkin sadiwarane sekian aja dulu untuk reaction TikTok dan challenge kita hari ini. Semoga nanti semua bisa terhibur dengan videonya. Kalau ente suka dengan video ini, like dulu video ini. Yang belum subscribe, klik juga tombol merahnya dulu. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalain. Targetin dulu. Ayo like banyak-banyak sampai 10.000 like ini ya. Oke lah, sekian dulu. Ani Rizky, sampai jumpa di hari Senin lagi nanti. Oke, siap-siap aneh. Assalamualaikum. Pedes banget lagi ya Allah.